memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus mega proyek IKTP, di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe. Informasi selengkapnya akan disampaikan secara daring langsung dari Gedung KPK Jakarta. Hasil dari pemeriksaan sejumlah saksi IKTP pada hari ini. Sekian pukul 12 informasi Anda. Teror yang diduga dilakukan kelompok radikal ISIS yang memasang bendera dan surat di Polsek Kebayoran Lama. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Polisi Iwan Kurniawan menjelaskan pihaknya masih menyelidiki aksi teror ke markas polisi tersebut. Berita kepolisian Resor Mojokerto Jawa Timur membentuk tim anti teroris. Tim ini bersenjata lengkap dan siap tembak di tempat para pelaku teror. Tim yang beranggotakan petugas sabara dan anggota kepolisian oleh kelompok radikal mendorong Polri memperlakukan prosedur body system serta pengamanan berlapis pada setiap anggotanya. Prosedur body system diterapkan agar setiap anggota Polri dapat lebih mengantisipasi serangan teror yang bisa terjadi.